buat berbakti. Bismillahirrahmanirrahim. Ijik minah kimali soal asal sani berhubungan dari pengurumu wa'amal kalamul ladhi waqa'a fi qalbihi rubbama yabbu ma'ahu jama umrihi wa la yansa fa'in kana radhi'an wa la yazal ta'idhu wa yu'amidhu wa tarifu bisababihi fawatiru fil qalbi wa wasawisu yahtafi la yu'adidu anha. Bahwa ucapan atau kata-kata itu terkadang akan membekas di dalam hati ini, bahkan selama hidupnya tidak akan pernah melupakan ucapan-ucapan itu. Sehingga nanti ini ucapan itu jelas benar-benar sahih. Fala yazal yud'ibuhu wa yu'ibuhu wa daridu bibsal khawatiru bilkal. Ini ucapan itu Allah ini ku gawe pikiran, perasaan diubur-ubur tenang. Ibuku lansakat mawon jalari untuk melakukan hal-hal yang bukan sahih. Bahkan sampai timbul perasaan-perasaan yang bukan sahih. Bahkan jadi godaan-godaan yang mengarah ke hal yang buatan saya. Milo penting yahtaju ila ayyuradi do'an, segerlah untuk melupakan. Apapun yang ditangkap oleh pendengaran ini ketika ini membuat situasi hati semakin kalut. Wa ya'tila biqalbi antara kuriha. Ya berusaha wayah dilan iku maknane
tembung utawa marang ana sing marani jodho ana sing marani yen sira niku nek kula ngarani mengabaikan dikonpi kelawan hatine insan andadat kuliah saking ngiling-ngiling khawatir lan wasawis hal-hal yang timbul oleh pendengaran yang dari ucapan yang tidak baik mungkin akan menimbulkan perasaan-perasaan bahkan niat-niat jahat. Bila nek pun kaya ngeten niki nggih awake dhewe kudu iso jaga. Piye segera untuk melupakan semua itu, biarlah berlalu. Wes saida lan yen kerksa insan billahi lan Gusti Allah min syarri hasani alani wasawis dan khawatir. Atau dan segera juga untuk memohon kepada Allah untuk jauh jatuh dihindarkan min syarihah saking awoni alani kentek-kentek lan was-was atau godaan-godaan sing boten saya nima. Wala yakmanu lan ora ngrasa aman ora aman insan ora ngrasa aman insan ayah milah yaitu dorong atau gelemake opo roti ul kalam ing insan ala baliyat ing atase kerusakan wa yuharrika lan ngubah-ubahke artine menggoda selalu menggoda apa radul kalabu ing insan kata ya kau anggo temi po insan akhirul amri dan akhiring perkara fi afatin azimatin ing dalam poncoboyo azimatin kagedi bisa berbeda liga dan sebab menggunakan kalam kopi atau roti ul kalam wala ya'manu ayyah milahu ala bariyatin wa yuhadrikan ojo rongso aman artinya jangan lengah jangan lengah tetap waspada jangan merasa baik-baik saja lah. Bahkan kita harus merasa khawatir, khawatir takut. Jangan-jangan ucapan-ucapan sing mboten sae niku justru akan membawa kita ayah milahu ala bariyah, membawa kita ke kerusakan yang lebih besar. Wa yuharrika bahkan selalu menggoda tiang niki untuk berbuat yang tidak baik. Di mana hatta yaqu akhirul amri hingga pada akhirnya insan ini akan satu fi afatin adimah pada kecelakaan atau kerusakan yang besar bisa berbidalik karena ucapan-ucapan yang tidak baik itu. Walaupun dalam menono siraku khafita joko siro samaka ing pengurumu iro dijoko amma sanging perkorola yakni orang medayo pemaka ing siro. Nah, kalau kita sudah bisa menjaga telinga ini, pendengaran ini untuk tidak mendengarkan sesuatu yang sudah yang tidak berfaedah, tidak menguntungkan. Kunta mengkono syuruan hadil mu'ani sanging kiki
masakoh atau kangelan iku mustarihan istirahat leret. Nah, nek umpamane awak dhewe iki telinga selalu jaga untuk tidak mendengar ucapan ataupun hal-hal yang masuk telinga ini, kita jaga untuk tidak mendengarkan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi kita, tidak berfaedah untuk dunia dan akhirat, maka kita akan bisa apa ya, leren dari kemungkinan-kemungkinan hal-hal yang menyusahkan diri kita sendiri. Kadang-kadang ni wong ni ucap, biar dong, ana wong ngomong biar apa? Wis nek orang usah orang penting kau usah wakmu melok, kepingin ku, gua ndak malah ngeruti hati di, karena sangat nabungnya, mata terutama, yang kedua telinga itu sangat besar yang menjadi jalan kehancuran seseorang ini. Karena dari mata masuk ke hati, dari telinga masuk ke hati, dari tanah di sana akan mengganggu ketenangan hati. Ketika hati sudah tidak tenang lagi, maka akan timbul pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang tidak baik. Dan akhirnya apa? Hatta ya wa'akhir al-amu fi afatina imah. Ya kaya winyenane sing dikabar nenek dibunuh. Kenapa ada orang yang begitu teganya membunuh orang lain, walaupun bahwa orang yang dibunuh itu adalah punya kesalahan, tetapi sangat tidak setimpal. Karena apapun yang dia katakan, yang dia lihat, itu masuk semua di dalam hati. Jadi dia berusaha untuk membuang, bahkan akhirnya timbul perasaan-perasaan yang jahat. Dan akhirnya apa? Yaqum akhirul amr fi afatin adhimah. Akhirnya berujung di jeruji besi. Bukanlah. Nek umpamane duwe bojo, gak usah dosen-dosen. Bojo-bojo ini ngurmu, lagi. Nopo, udah rusak api. Kalau toh seandainya, itu terjadi sebuah perbuatan yang tidak diinginkan, misalnya perbuatan yang melanggar rumah tangga. Selama kita tidak tahu, kita ya baik-baik saja lah. Nenek ngerti. Gak usah diurus. Kejobong aja Pak Mudin ini gak uang itu mas. Ya pekatan mas, rapuh, selorak taribu. Mergobo waktu adalah, the time adalah apa? Uang. Waktu adalah emas. Artinya apa? Bahwa waktu sangat berharga. Mungkaku ngonek-ngonekne wong, mungkaku mikir wong, mungkaku mikir ucapane wong, mung mikir ras. Sorry nek ora. Sorry. Wong diobong kok obong. Salah. Kita bukan kertas, bukan daun kering. Kita adalah batu. Baiklah. Jangan mudah terbakar oleh api amarah. Ulang Nabi Dawud niku nanti diparingi wahyu dening Gusti Allah, engko esuk-esuk iku nek ana sing teko iku enggak dipangan ya. Ternyata pertama kali sing teko niku gunung. Piyo. Gunung kok mangan iku yo opo.
akhirnya Nabi Dawud ngestoke dawuh ditenggo. Gunung niku mlaku moro. Ternyata begitu bocaket niku saya alit. Semakin dekat semakin kecil dan semakin dekat lagi karek sak puluhan terdidahan. Niku rasane luwih manis timbangane manisan. Wedine apa? Amarah itu bagikan gunung. Koyo ngeblek ngeblek nombo. Tapi kalau kita tahan itu, nanti akan padam dan akan mengecil itu. Klik ketika kita sudah bisa menahan diri untuk tidak melampiaskan kemarahan itu, kita justru akan sehat dan nanti ini akan lega. Merasa bangga, saya tidak marah dengan orang yang pantas dimarahi. Saya tidak membunuh orang yang pantas untuk saya bunuh. Dan ini adalah kebahagiaan. Buat nombor lewis muantem, muantem, muter. Orang rampung ini. Nah, walau kunta hafidha sam'aka amma la ya'ni, kalau kita bisa menjaga apa diri ini untuk tidak kemasukan hal-hal yang buruk, yang tidak baik dari mata atau telinga, kunta hadil mu'ani mustarihan, kita akan istirahat, kita akan dalam keadaan baik-baik sajalah, tidak direpotkan lagi dengan efek implikasi akibat dari kegalauan. Kal yang turmukang kenangan dosa pula keluang sing pintu vida alika yang dalam menggono-menggono keterangan kasebut. Wabillah lan kelaman Gusti Allah at-taufiku utami taufik kemampuan untuk melakukan kebenaran taufik. Allah kaya buntut dewa. Buntut dewa niku pembareping pendopo niku kesuwun wong sing gak tau neseng. Ngantek nalika perang Brontoyudo niku nesu niku goro-goro dikongkon karo makne. Nek kowe ora gelem nesu, balik ke banyu susu sing wis mbok sesep. Wah, ya akhirnya nesu. Jadi butuh gedine sak gunung anaan iku cerita dalan. Paling ora kena wis nepo lah awake dhewe. Nyantek pernah satu saat niku Bagong dadi ratu njaluk bojo karo ratu ning ngemerta jenenge Puntadewa sing njaluk mboten kok tiyang sanes bojone Puntadewa dhewe. Jawab bebe, iya kono tarinen dhewe nek dhewe gelem. Aja meneh kok njaluk bojo nyawa kulo mbok pek taweke kok. Mulane kesuwur getih putih mboten abang. Nek iki yo kaya lan itu hanya apa ya sanepo mawon. Sanging dene wis ora duwe kemarahan sama sekali. Tidak punya kemerahan sama sekali. Semuanya bersih, tulus, buntotimu. Orang kau yang berbudak ramuan. Kulo diceritake wong naik kuning buat nanti nesu niku. Mungkin tidak pernah terganggu tekanan darah niku inggil, tensinya selalu normal.
120 per 80 apa piye lu bahasa tertentu. Lo gak tahu nasi lah. Jangan butuh kasinan. Nama rosa kita awak. Kurang asin. Rasanya banyak untuk kulit lindu. Basoleh kebucu petaruan. Niku rawo ning dalem. Ndak ngembalik ke karbo banyak cumina. Cuk dalem mbak. Ndak ono lawo butuh neten. Namung sarem. Enak. Jajal aku tak takut, yang mau menikah mulai kok cukup bios, mulai kok lama mung sarem ngonong ini lagi nanti segera. Nona sih mulai buatan, ini kulo pegat. Nah, nek wong iku mboten-mboten nate nesen, masyaallah. Kadus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In udiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib arfa'uhu ila asrafil maratib. Kanjeng Nabi niku mboten nate nesu. Kalau ini menyangkut urusan pribadi. Istuna oleh lopos monggo menapa. Bahkan puyute ngit puyute Sayyidina Ali Sayyidina Labidin ini dunia anak-anak wong ini masjid ini gantar bantong-bantong rambung ini unek-unek ini aku tak lupa elek timbangan ini wengwong simbu omong tidak kelihatan marah sama sekali. Wengnya orang wengku ya. Nah, bagaimana apa? Duit? Nah, piro? Berapa ratus? Ayo, nyok. Nacan orang. Ini pun kaya ngeten ini, ini negara sepi. Artinya sepi ini, aku mbak-mbak kok sungguh. Untuk kasih tentrem guyup rukun, saya kisah keproyo. Dunia ini, aku rame ini, aku goro-goro, ini akeh wong nesu. Suriah perang. Iran namu amuan, Palestina dan Israel. Seikali-kali malah Sudan. Niku kontong-kontong ini dewe niku perang ini. Pada jenderal itu bolo. Jenderal itu agak apa-apa sih, jadi pasukan itu lah. Dibedih sama TKP. Jadi rakyatnya kocar kacir, ini Indonesia di negeri kone kebuali kabel. Lapor nak kamu? Oh, aku sekolah apa? Ya, sekolah kamu. Emang ni gini sekarang sekolah kamu dah. Setakat kamu bang lapor. Quran ini bodoh, hadis ini bodoh. Isni giri aja, bodoh aku. Ya, bukan lagi terlalu. Musa ngurip ning dunia niku dengan mboten kathah sing kudu akeh iku sanggo kanggo urip nang akhir. Terus ning dunia niku kepenak kok ora kudu wae dhewe ora duwe beras gantang ngono ya utang tanggane seiso dibulur sing duwe ndalok ya ora apa-apa apa meneh sing duwe wong kuwi. Dan ini akhirat itu, kudu ngomong dewe. Kudu sarapan segone dewe, ngombe banyune dewe. Mboten nangis kalau banyune tonggone, nduk sithik, gak iso. Ben sakit padhe. Tur urip ning kono iku luwih suwe yo. Jadi sakmene yo salah rasional ini mesti yo kudu luwe. Ora ning dunya sedelo yo sakmene tumbuh-tumbuhan lapo. Iku khawatir, ini kaya sopangan mati, ora-ora
wong mati gak mergo gak iso mangan dul. Ning pancen wis entek kontrake. Nanti tenang aja. Mbah negara iki miring medadi wis dadi sapa-apane gak apa-apa. Agar hati niku duwe iman karo tenang. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini kiyo waktu duwe tingkatan dhewe-dhewe. Nah, awakmu iku urip ning tengah rumah tangga, rumah-rumah duwe bojo. Durung tau diwulang kaya ngene, ketika jenenge ora patek kena, awakmu yo jodul maksud tu kaya kowe. Ga iso to. Urusan kesadaran, urusan pikiran ga iso dipaksa. Mula ya kowe iku sing kudu sabar. Diulur sakmene rasane kaya wis pola iki tak terus kepedhot sedol ki maneh. Diulur meneh mbok menawa sesuk rada dawa ngono. Iku yo penak. Ora durung teman-teman kaya artis untuk bojo ya cilik mangulan gegeran ning hotel dengan teman-teman lah. Corong begini, biar dia topo saja topo. Yang permain-permain roti-roti, biar-biar saja-saja yo. Ayo guyar, via afat dan nadima bisa berbeda. Sumalekan uli netepana sirabikif dilisani kelawan jogo lesan, lesan, lisanun ilah. Maknane jogo cangkem wadok tihi Jatuh niku nek mboten diikai apa to jenenge perutane cekak-cekaka nek ora dicekakane wah duwer terus pemene atine sing kemuah-muah wis ora iso turu tenang opo lha kok nek cara kula kok rugi. Kenapa kita harus mikir omongan ini omong kelas selama kita sudah berani? Mengapa ide wis bener? Kenapa susah orang lain menyalahkan kita?
penting lah wis awake beneri. Soal uang iku ngomong bi terserah. Coba narik kalau presiden. Mestinya yo bagaimana kesan orang lain terhadap kita harus baik semua. Namanya pencitraan. Mulanya cengengas. Jalan lurah berdua. Ganti juga. Kok diri anak? Sibuk teman. Kok dadak jadi wong ramah. Alhamdulillah. Biar nolongnya anak tua. Wah, kebelitir. Yaudah, nonton jajan. Ini takkan di tujuhnya si nyala. Nonton nyampur. Orang belek. Nggak nonton pacol. Udah anun ku bertahatan itu. Kalau mbak disambut di, iya lah mbak. Kok ngamuk orang tadi, betul lah. Mulai narasa nyala nopo-opo. Fa'innahu mogosah temennya lisan. Iku asadul a'udhoi. Luwet banget-banget deh, bila-bila gak utuh. Apa nih tau? Jimahan. Simahan, simahan, jambu. Asadul aldo ilwi banget-banget tinggal itu apa nih jimahan angeli nih joro kewaniku membedal itu gak bisa di cekali lapu waktu kianan lacuti wa akisar walan agaknya aldo apa nih fasadan rusak ya, artinya gawe kerusakan wa udwanan lan nyatru nih, nyatru yuk nyeratak. Ini kan di Nabi ku in udiya ya'fu nek Gusti Rasul iku dilarake hati ya'fu ngapura artine ya baik-baik saja wa in khusima yasmut nek dijak padu kanjeng Nabi mboten kersa. Kok diunek-unek wong ini bener. Walau katrawan yang teman mus ngeriwata keng kita ingsun an Sufyan bin Abdillah sengi bagi Sufyan bin Abdillah anak satu lagi Sufyan kau lagi tiga bagi Sufyan. Sufyan bin Abdillah lagi berarti sahabat ini. Ini sahabi dan beliau Sufyan bin Abdillah adalah orang yang dipercaya oleh Sayyidina Umar memerintah atau memegang tabuk pimpinan di daerah Taif. An Sufyan saya sahabat Sufyan bin Abdillah anna saat ini Sufyan kola matur Sufyan mendiko Sufyan kultu matur ingsun angkusi Rasul ya Rasulullah tu Rasulullah ma akhir mata khafu alik tu kusti Rasul ma
utawi nopo iku aksarumah aksarumah takhofu kata-katai penjenengan kuatir nanti gimana master atau aksarumah iku kata-katai perkawis takhofu kaku atas penjenengan alayahnya tasikulo kuatas kuatas akem ma alayah tatenggulo wakoda mongko ngalap dumuk sopo kali Nabi Muhammad alaih salatu wassalam dilisani tafsih kelawan lesane awai dibikani Nabi Kanjeng Rasul jenengan niku sing paling penjenengan kuatosaken ing dadosaken kula niku badhe dawuh teng kersane napa iki kemakalah menika dawuh Kanjeng Rasul sallallahu hada iki ngene hada wa ali yunus bin abdillah yunus bin abdillah niki tabi'in betul sahabat orang yang hidup pada masa setelah sahabat artinya betul menangkan dinasti inni wajadu nafsi tahtamilu mu'nata siyam fil hadhi asyadid bil basrah wala tahtamilu targa kalimatin la ta'niha fa'alaika idan bertahafuri jiddan wabadil basur wadadak wadul karo khomsata usulin salam kacari tersangin sahab tapi ini sekarang Mbak Kiai Yunus bin Ubaidillah ini saat meningsun iku wajah tu nemingsun nafsi ngawa ingsun tak temu tah tamilu halib bisa nanggung kuat apa nafsi mu'nata siyami ing rekoso neposo filharim dalam waktu panas asyadi digang nemen bil basro diano basro ning tanah Basrah Basrah itu kota daerah timur Mesir aku itu tahu aku itu kon tak gawe poso ning Basrah waktu pewanas kuat nanggung rekasane poso klikian wis kuat tapi wala tahtamil ora kuat nanggung opo nafsi targa kalimat ini ninggal kalimat la ta'ni kang ora medhayo opo kalimat ha ing nafsi yang paling berat iku justru ninggal kalimat ucapan sing gak medhayo iku sing palingan ilmu ninggal mangan sedino kuat ninggal ngombe sedino kuat ngumbal ninggal bojo sedino kuat ning kok gak ngomong sing kira-kira gak pedah ngono ku sakali mai angel mulo nek umpamane awake dhewe iku kepengin temen yo nek iso melatih awa edip biar orang ngurugek
daripada engko catetan ngamal rapot ning akhirat iku dibuka isine omongan sing gak ono beda belas iku mending selawat. Syukur sing rada dawa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Rada cendak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cendak mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Cendak mana? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Cendak mana? Muhammad, Muhammad, Muhammad. Nyebut kalimat asmane kanjeng Nabi Muhammad tetapi mengandung makna doa. Ya Allah, misalnya ini bapak, bapak ya awak dhewe iki ne misale lungo adoh mbok paji bapa. Ya ora kok berdoa sing dawa. Ya Allah, bapak, bapak, bapak. Ketika misalnya awakmu iku ngeculke ibumu agak di apa di iring nang kubur wis nang pendoso la ilaha illallah kowe ra ning ati bu ya Allah ibu artine itu mengandung makna duka doa yes Muhammad Muhammad ya Allah Muhammad pokoknya Muhammad pokoknya. Ini paling sedih. Jika tidak begian duk, agar Gusti Allah dawuh ning Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin nabiyil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Ika dawuh Gusti Allah kan sallu wa sallimu agama Muhammad. Iya ikut disimpen ning ati. Mbok saka cekake. Wis duwe meneh yo kae. Muhammad, Muhammad. Ngantek Syekh Abdul Hasan saat ini ku tau nanti kau ini nek rasalah nganti aku lali karo kanjeng Nabi sak detik woy wis tak anggap ilang imanku aku orang yang sak detik ngantek sholawat tiga iling kanjeng Nabi meneh sing maca sholawat iku si wedok isi bucah sisane ayu kaya sipian sipsapian ayu gak iling kanjeng Nabi aku sediling biyuk suarane rek gawe cekut cekut iya elek iya ngono iku ora iki ngopo gue ada acara ngopo ngono gue ada acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Maria Ulfa. Lapor le wedok bareng. Ngene nek padha dene wedok tak gak apa iku lanang kabeh. Sing dipikir gak Qurane sing diwaca. Raine mu. Ngene nek rukuk-rukuk karo suarane tok iku aura. Artine suarane yo yo iso gawe kue lenger-lenger tapi ngono iku sing lanang nang pokau nong lanang iso itu ana sing ning wedok iki mat patute ngono nek kira-kira kumpulan muslimah patayat sing maca ya wedok padha edoke ngono nek gak usah aku speaker Pak enten apa bae kok sing wong dalan liwat iku ya krungu lanang-lanang kuwi iku.
wakil betul kajeng ayo wis betul naik kemana ada kuyang kajeng ya kena nagar jalan main plewai ya kenapa betul kajeng ya pak ini dulu nanti tak kok bingung deh jawab muni gaulah sing diwaca iku Quran muni oleh sing maca iku nekakno perkara terus piye iku lak padha karo ngombe obat karo dikai racun tipi ngombe takan iki obat ngaru tapi tak campuri telek tetap titiknya doyan gue ya berarti menyeniatnya orang ibadah lu gak paes-paes saya tapi mau saya kibis gini kabe zaman gak pun gini tenis wis angin dibalik ini nggone pernah ini wis angin lah usah ini ada ini konek lagu ya lagu lah gak popo tapi ya cusik apa konek ngutang-ngutang lagi ngono ayo ala sholat ini kemana nih ayo do sholat ayo pada sholat terus barat-barat karuan ini Allahu Akbar Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لأني كل أنا قدني معجيب تسبيح يا paling ora koyo kailan ning anten ning tipi bang yo ning yo cok kenemenen ngono lho maksudnya akhirnya malah oleh itu gue cara memancing gak oleh uwai terus kelengan cacingin yang luar uang jadi tanda ini cocok kalau gawe Gusti Allah wa qadimna ila ma aminu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura Gusti Allah ini diperiksa amal-amal itu yang kata niki setelah dibuka wis mencair semua tidak lagi ada bekas ngapa buatan saya eh segini aja duit satu sewu teranyar bisa si model lagi lo tecili tapi suwe sepertelon penyarani duit pula, duit karena gue tuku siapa sih gila gue tuku biar duit suai nah, nampak gue yang nampak di sutra saya sutra itu kain yang mahal tapi gue seru pak rame gilis ke sepul ya orang kanku pak Quran saya tapi gue seru pak rame kalau tingkahmu diri aku boten pak ini kita dipikir aja mung wadud babu drumpak sone wis doa kan tapi ternyata akhirnya orang no gunane mula ana sing ketiga rob atani min alimin rob rekanget tapi sing lakoni wong alim mengalir maksudnya wong sing memahami, meresapi, menghayati sholat roh rekaat itu iku luwe api khairun luwe api min alfi rekaati abidin ditimbang karo sewu rekaat tapi sing ngelakoni ku mung pokoknya ibadah pokoknya aku ngelakoni ibadah sholat awalin takbir akhirnya salam wes takdur iya
ya mau gugur kewajibannya coro syariah, tapi coro hakikat kudu rumpak. Sampeyan iku nemen besok daunan ya gawe duit 100.000. Terus mbok gawe iku duit bodol niku. Duit tugel ngono separuh mbok nanti. Lho kok duit lagi duit apa? 100 iki 100. Lah nek ora payu lah. Wong mung silang separuh. Kono kuwi tak dipikir to duit. Sakno awake dhewe. Sakno sesuai wis karo sing wis sakne. Nek ora ngamali dhewe sing kena dora mati Gusti Allah. Wadat kurulan bakal nenang aking sunuhum sada usul limang pokok. Aduh ada selajini khamsah ma rawa Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu dawuh sing diriwayatake saka Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu riwayat ini anna ibn Adam idha asbaha bakaratil a'dha'u kulluha ila lisan wa qulna lah nansudu antastaqima fa innaka in istaqamta istaqamna anna nutqul lisan yu'assiru fi a'dha'il insan bitawfiq wal khidlan yu'akidu adal ma'na mahukiyahan malik ibn dinar anna uqal idha ru'ayta qawsawatan fi kalbik wa wahnan fi badanik wa hirmanan fi rizkik fa'lan annaka qad takallamta fi ma la ya'ni Abu Sa'id Al-Khudri kutau dawu anakna adama yang sak temen temenan sak temenan anak adam ibu idha asbaha nalikani mancing esok dikese esok-esok kai bakarot moko isu-isu kan atau cepet-cepet apa Allah adu piro-piro kau tau mau kulu hais kebenado ila lisan ngadep maring lisan wakulna lang ucap apa ado lahu maring lisan nan suduka maknane nas aluka billah saya meminta dengan nama Allah antas takima ingin to cek-cek kui siro ato siro lesan maksudnya fa'ina kamu kau satu meneng siro lesan iku inistakom ta lamun istiqomah kui siro lesan yo istakomna moga waku angga upakabe iki bakal istiqomah tapi wa ini wajat stak lamun bengkok siro kabe siro lisan bengkok iku artinya menggok atau menggok sama dalan bener begitu asal lurus terus itu menyimpang aslinya ini wajah itu bengkok mana ini maksudnya corong pelaku itu nyasar lamun tuh apa nyasar sama dalam bener siro ya iwajatna ya aku kasih kesasar sama dalam sing bener
Jadi agresi isu, botol, kuping, hidung, rangan, sikil, awak, itu ngadep kabeh ning lisan. San. We temenan yo, demi Allah ini. Aku jaluk temenan. Nek, iki aku mau temenan nih. Nek kue istiqomah, yo aku kabeh istiqomah. Tapi nek kue menggo-menggo, apa dae, aku yang menggo-menggo. Kudu materi yang dikocok. Wal makna tekan tinggal saya pingin dalam maruyat walau alam iku anna nutkul lisan saat temen ucapan yang lisan iku yu asir bisa ngerabat ya bonut fi adal insan yang dalam bila-bila ngadani menungso bitaufik iklan taufik wal khidlan ilan ino langkasoran artinya ya lisan inilah yu akidu naukidin wataki hadal makna yang mana apa mahdamu kukiatin wataki mah an malik bin dinar jangi malik bin dinar an nusat bin malik bin dinar kolak tiga malik idha ru'aita nalikane kui ngunangi atau ruko sawatan ing atas bikol bikana ngatimu wawahnan dan ikan ngawakmu bakhir manan lan kinalingan atau kacegah biris kegain dalam rizkimu faklam ngertiyo siro anak sati siro ikut takal lantar temen wos guneman siro fima in dalam perkoro layak ni uramidaya pemagain siro nikani malik bintinan kue nek iso kerasati ning atimu dhewe iku kok rasane kok antos atine antos iku gak gelem nampa nasihat wokoke beguguk beguguk makuto waton ndlurung kadane deleke gak mengeng wis iku nandake nek awakmu deng rasane rasa-rasa-rasen nggo ngibadah rezekine rada seret. Nah, ngerti ya kowe nek kowe wingi mbok mau mbok kapan sing wis kliwat kowe ngomong perkara sing gak ana bedai. Mula sing akeh menengi Allahumma nek ora kudu, ora perlu, wis gak usah awake dhewe ngomong. Iku jaga ben awake sehat, dijak ibadah seger, ning ati rasane lemes. Ki maca Quran to bismillah nangis mlebes mili. Rezeki ning insyaallah diparingi lancar Allahumma. Yes, ini resepku. Timbangane kumat kamit memotong-motro ya iso ini imbang kudunya ini cara ini semoga-moga ya waidu dibalingi taufek-taufek itu ya diparingi kemampuan untuk melakukan kebenaran itu. Ya Allah, kok angel ni banyak orang. Aku mau rano senangnya. Kok abut iyo berkopo. Kue tikuteli karo tu. Nek wong seneng betulnya, hati nek wong dikundeli betulnya. Ngomongkan di akhirat terasa lehapet. Nek angele orang, wong meneng kok angele. Ya angele ngomong lah.
ora sandelok rono nyanget kok angel karek merem iku sing ora angel tapi abot masale opo mugo swarga kuwi ning dhuwur mulane tembung munggah swarga ora ana nyemplung swarga ora munggah swarga karena munggah itu mesti abot lah jane nyemplung neraka lah enteng betapa suwi bukuyon suwi malor itu enteng ya mau nyemplung ya temenan iki gue ngobati ya mak itu muka-muka waras dohir batin ya Allah Allah maningi berkah kawelasana waidip wayah bengi umur wis tuwa oh kudu mlaku adoh ning akhire ngaji ya Allah muka-muka niki dinilai dipuji ditampi tetes amal sing sami Allahumma ya Allah kula nyuwun kersane berkah istiqomah panjang umur sakep ngibadah bina dengan husnul khatimah amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa antal ni'mal kalau sing jamin sesuk selamat buka nyumbah buyut anak putu kalau sing sun jamin awake dhewe apa endi aku be awakmu apa endi aku be awakmu kalau sing ngono iso ae be awakmu iso ae ning bener-bener wong iku ngrumangsa Allah sehingga janggalan wong itu terkecoh mbak cawangan yang lain aku ini mejo mojo kitab berakitan ini ku aku mengtiru ya kalau kiai sing ngalik ini ku awakmu cawang aku ya kiai tapi ini apa jadi sudah tertipu dengan pandangan mata kalau tak jaluk temennya ya ini kini gak ada kiai, gak ada santri sekabeh niat ngaji karo Mbah Imam Ghazali liwat kita berdimodo bareng nek ono aku salah ya delik nono ono situ ono no ane meneh itu saya ngomong lu ono wong sama ya, wong pemalang ya nek ngundang aku Mbah Wali jadi aku rumah sana wali lah tuh. Iki wali capok pun yang goyok ini gitu. Orang saya mikir sing aneh-aneh ini gak malah kelera gaduh kape sini awal dewe kape uang segebak kerso ini tuh sana ya betul-betul warna-warna sehingga awak itu begitu mikir temen sok nak kira-kira wis tekan titik biar jenis titik balik Gusti Allah iku kira wis genah buat dulu aku ini awak itu ini yang penting itu dikata ini mula pujiannya tungane Imam Abu Nuwas ilahilas tulil fir tausi ala
فاتوا واغفر ذنوبي فإنك غفر ذنب العظيم. مش إيجي مقام يا وايتي بني جني إن شاء الله بكو بكو فعليك سلام. Di terus ke wa ummadina kisun fi kurdiha umin wa dam diza itul kaifa dimadi mana ni ya Allah Gusti umur kula mendinten kirang namun lepat dosa kula tambah-tambah boten nate kirang. Iki guru mansani iki. Iki sing bener. Kuku sing dorabo ngaji Allah maringi bejo dunyo bejo akhirat dosa buku-buku kaparingan pengapura paringi kawelasan munggah suwargo Allahumma mesiki mesik kudu disusah sing kudu dipikir kudu ditemeni ane umpama ning dunya urip ning dunya gak sukses paribasis gak apa-apa sing penting sukses nang akhirat ya syukur nek umpama ning dunya yo katon sukses ning akhirat kudu luwe sukses Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.